Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kai Abdus Sabur bin Syamsuri atau lebih dikenal dengan Kai Sabur. Makam beliau terletak di Desa Handil Bebirik, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yang mana baru saja diperingati acara 100 hari wafat beliau. Kai Sabur adalah seorang yang pemurah dan sangat tawadu terhadap ilmu yang beliau miliki. Beliau juga penyayang terhadap binatang. Setiap hari beliau memberi makan kucing, namun bukan tulang yang beliau berikan, melainkan dagingnya. Karena beliau kasihan, masa diberi tulangnya saja, ujar beliau. Pernah orang melihat beliau membawa tulang ikan untuk memberi makan kucing. Setelah tulang itu beliau berikan pada kucing, anehnya kucing tadi malah makan ikan yang utuh, bukan tulangnya. Cerita tentang beliau banyak beredar setelah beliau wafat di kalangan penduduk kampung setempat atau daerah lainnya yang menyaksikan langsung keanehan atau peristiwa yang terjadi pada diri beliau. Seperti halnya beliau bisa tiba-tiba ada di suatu tempat tanpa diketahui datang dan naik apa dalam waktu yang cepat. Setelah ditanya kepada keluarga beliau dan dijawab bahwa Kai tidak pernah naik ojek dan tidak mau diajak naik kendaraan ketika sedang jalan kaki. Ketika itu ada juga seseorang yang hendak mengajak beliau pergi melayat ke Martapura karena ada kabar bahwa Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai meninggal pada waktu itu, dan beliau diajak ikut rombongan pergi ke sana. Setelah semua naik ke dalam mobil, tinggal menunggu beliau. Namun beliau tidak juga datang, dan mereka memutuskan untuk berangkat karena sudah lama menunggu. Namun setelah supir menyalakan mesin mobilnya tidak mau hidup, sampai berulang-ulang kali. Sampai ketika beliau datang dan bertanya, "Kenapa tidak bisa hidup ya? Kan tadi katanya mau mengajak saya pergi ke sana. Masa mau ditinggal?" Lalu beliau memerintahkan, "Sudah, hidupkan mesinnya." Seketika itu mesin mobilnya langsung bisa menyala. Selama hidupnya beliau tidak memiliki istri atau tidak menikah sampai akhir hayat. Beliau wafat di usia 87 tahun. Demikian riwayat singkat Kai Sabur. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf dan minta ridho jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.